Halo teman-teman semuanya, aku Fadila Intan dan hari ini aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman Resonate. Setengah iya, setengah enggak. Papahnya musik. Jadi dari keluarga mama sama eyang itu memang semua berkecimpung di hal seni gitu. Jadi dalam hal musik, nari, terus juga ada nyanyi juga gitu. Tapi kalau dari papa enggak gitu. Kalau belajar nyanyi itu dari kecil, tapi waktu itu cuma belajar-belajar, istilahnya belajar-belajar aja gitu, belum yang terlalu serius. Terus mulai masuk les itu TK, terus sampai sekarang akhirnya rutin terus belajar dan masih les kayak gitu. Untuk alat musik yang aku kuasain saat ini piano, tapi aku pernah belajar biola juga dan pernah juga perform bareng String Orkestra Surabaya waktu di Surabaya kemarin dengan guest conductor Adi MS. Mendukung banget alhamdulillah, dan mungkin mereka juga melihat potensi dan juga peluang dari talent yang aku punya. Jadi sampai saat ini benar-benar mendukung banget, dan apalagi dengan adanya lagu Dawa ini sangat bisa menjadi batu loncatan untuk karir aku ke depannya. Pengalaman awal semua dari aku tahun 2017, aku start untuk bikin cover. Waktu itu aku selesai ikut talent search di sebuah stasiun televisi. Terus habis itu aku pulang ke Surabaya dan akhirnya aku berpikir keras untuk gimana caranya supaya nama aku masih bisa terdengar gitu walaupun udah selesai talent searchnya. Akhirnya aku berpikir untuk coba bikin konten, dan ternyata di situ aku melihat ada peluang karena responnya sangat baik waktu itu, dan memang masih sedikit orang-orang yang bikin cover, dan akhirnya aku rutinin terus sampai sekarang, dan akhirnya banyak dapat kesempatan kerjaan itu dari cover kayak gitu. Terus kalau hal unik, mungkin hal unik ya, mungkin bukan hal unik ya, tapi lebih ke plus minusnya kali ya. Kalau misalnya minusnya sih karena dilihat sama banyak orang, jadi mungkin banyak juga komentar-komentar yang mungkin gak sedap untuk dibaca, tapi ternyata ada, kayak gitu. Misalnya, kalau nyanyi lagu sedih, kenapa ekspresinya harus berlebihan, kayak gitu. Padahal kan emang lagu sedih ya, masa sedih tapi senyum kan gak mungkin, gitu. Tapi kan, gak apa-apa sih, seru-seruan aja. Gitu deh. Kalau musisi yang mempengaruhi, aku suka banget sama penyanyi-penyanyi Disney. Contohnya, Lea Salonga, itu penyanyi dari Filipina yang ngisi soundtracknya Aladdin yang jadi Jasmine, terus yang ngisi Reflection juga, jadi aku suka banget Lea Salonga, terus Sarah Brightman juga suka. Kalau mungkin yang Indonesia, aku suka banget Kak Afgan sama Teh Meli Guslow. Kalau menurut aku itu dua-duanya sih, karena bakat aja, tapi kalau misalnya nggak ada effort juga sama aja gitu. Tapi kalau misalnya effort doang, tapi ternyata nggak ada bakat juga sama sih bohong gitu. Jadi menurut aku itu hasil combo dari keduanya, dalam dirilahnya aku bisa memanfaatkan talent yang aku punya, dan seneng banget disupport juga sama teman-teman Resonate. Jadi itu tadi, combo antara usaha dan juga talent. Ada sih, sebenarnya aku tuh kendala menghafalkan lirik Dawai, karena itu panjang banget, dan kemarin itu waktunya sangat singkat banget, tiba-tiba langsung disuruh nyanyi di depan banyak orang, dan apalagi nyanyi di depan media yang super banyak kemarin. Aku takut banget kalau salah lirik, ntar orang pasti batin kan, kayak oh my god, masa penyanyinya Dawai aja gak hafal lirik gitu kan. Jadi bener-bener PR banget, aku harus ngafalin liriknya satu per satu. Jadi mungkin itu sih tantangannya.